Pertama, letakkan bumbu di piring, bumbu kacangnya. Yang kedua, tuangkan kecap secukupnya seperti ini, ya. Terus kita kacau atau kita aduk-aduk sampai rata. Lalu sate yang sudah masak kita letakkan, kita adukkan ke bumbunya seperti ini. Terus kita potongin cabai rawit. Kalau suka cabai seperti ini, ya. Kita potongin. Terus kasih timun. Ini timun-timun rujak, bukan timun sayur, ya. Jadi lebih renyah. Lalu kita potongin bawang, bawang bombay atau bawang peking atau bawang sayur, ya. Ini boleh Anda kasih tomat atau apapun, ya. Cuman saya kurang hobi tomat, makanya nggak saya kasih. Oke, sudah jadi seperti ini. Tinggal tambahkan nasi, cabai supaya nggak ngantuk. Nah, tapi untuk makannya mohon maaf ya, saya nggak video. Soalnya kalau lagi lapar begini, saya agak malu kalau diliatin orang banyak. Kata kawan sih model orang kesurupan. Oke ya, sampai bertemu di video berikutnya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.